kenaikan harga bahan bakar minyak telah diketok pemerintah. Rakyat pun hanya bisa pasrah menanggung akibatnya. Derita ini semakin terasa oleh mereka kalangan bawah. Pendapatan pas-pasan di tengah harga-harga yang serba mahal akibat BBM naik membuat mereka semakin susah. Bantuan langsung tunai Rp600.000 nyatanya tak menyasar semua warga. Warga yang berpenghasilan di atas 3,5 juta rupiah tak masuk dalam daftar penerimanya. Lalu, bagaimana nasib mereka yang berpenghasilan pas-pasan, mepet tipis di atas 3,5 juta rupiah? Seorang pekerja kafe di Jakarta Timur, Mutiara misalnya, beban hidupnya makin bertambah setelah BBM naik. Gajinya tipis di atas ambang batas syarat penerima BLT BBM 3,5 juta rupiah. Tak masuk dalam kategori warga yang mendapat bantuan, kondisi keuangan Mutiara semakin sulit saat harga barang dan jasa di ibu kota kompak naik akibat kenaikan BBM. Kalau dibilang berat, berat sih Mas, soalnya kan 3,5 juta itu belum semuanya gitu, belum bayar ini itu, terus habis gitu belum makan juga, terus kan aku juga harus nabung buat bayar kuliah dan lainnya sih ya. Apalagi BBM naik, semua jadi naik gitu, nggak cuma makanan, tapi kayak bayar kos, bayar listrik juga, bayar air gitu sih Mas. Mutiara kini hanya bisa pasrah di tengah biaya hidup yang semakin berat. Ia berharap mampu bertahan dan melanjutkan cita-citanya. Sebenarnya masih gak tahu juga ya gimana ke depannya, karena kan masih yang udah aku rencanain dari awal, udah aku siapin matang-matang, rencananya juga tahun depan mau lanjut kuliah lagi, jadi berantakan, jadi kayak malah takutnya tahun depan gak bisa kuliah lagi, apalagi kan tahun depan juga harus persiapan magang, persiapan KKN dan lain-lain, jadi terus juga belum lagi aku harus ninggalin orang tua, gak mungkin kalau misalnya aku gak ninggalin uang buat orang tua juga gitu. Terus juga buat di kampusnya sendiri juga aku gak mau minta orang tua banget, soalnya orang tua aku kan juga udah sakit gitu. Jadi kayak aku juga harus bisa ngehidupin kehidupan aku sendiri. Mutiara hanyalah satu dari banyak orang yang tak dapat bantuan pemerintah. Walau gajinya masih terbilang pas-pasan untuk bertahan hidup saat ini. Serba salah, kategori miskin ia tak masuk, sementara bertahan dengan kaki sendiri pun hampir tak sanggup. Dari Jakarta, Rian Antono, Fajar Rizki, RTV.